Ya, halo guys. Jadi di sini aku akan ngebahas yaitu ini Redmi Note 10 Pro, tapi yang aku bahas yaitu MIUI Launcher. Ada MIUI Launcher yang terbaru, ada beberapa fix bug yang kalian biasa komen. Aku barusan ngecek tadi ternyata ada dua updatean terbaru. Nah, ini tadi aku sempat udah screenshot di mana ada updatean yaitu Neo MIUI Alpha Launcher update V4 39.0.51 ya, ingat 51, dimana fix problemnya itu ini apa nih, katanya mungkin tidak berlaku untuk global room. Jadi untuk global room kemungkinan nggak berlaku ya, ini mungkin room ID atau Cina atau yang lain-lain ya. Nah, yang pertama itu fix the problem the dead number in corner of the desktop icon message. Nah, jadi ini tuh kalau nggak salah ada yang komen kemarin yang kalau misalnya ada WhatsApp masuk, jadi tampilan di WhatsApp mereka ini kan misalnya ada WhatsApp 5, jadi kan harusnya ada 5 nih, kayak macam gini nih ya, ini kayak gini nih kan, ada pemberitahuan 5 kan. Nah, jadi kemarin katanya ngaco gitu, jadi kayak macam nggak ada, bahkan cuma satu, bahkan kosong ya, pokoknya ngaco. Ini katanya udah di fix. Terus nomor 2 ini add the card pressing effect. Nah, ini kalau nggak salah sih menambahkan efek penekanan gitu ya, ke tugas terbaru untuk baris horizontal. Ya, ini mesti nggak tahu sih, mungkin nanti lama-lama dipakai baru berasa ya. Terus ini memperbaiki bug, ini fix bug dari ini small window, mungkin dari apa jendela-jendela kecil atau split layar ya, ini horizontal atau split layar ya. Wih, keren juga ya. Oh, aku baru tahu ternyata Redmi Note 10 Pro. Nah, ternyata Redmi Note 10 Pro masih bisa split screen, guys. Nah, jadi mungkin seperti ini kali ya. Oh, bisa jadi sih. Terus, sama memory optimage. Nah, ini juga nih, banyak banget nih yang mempermasalahin RAM ya. Dimana RAM-nya katanya itu gimana? Banyak banget makannya ya, boros banget. Jadi di sini tuh udah dioptimisin. Ini untuk updatean yang pertama ya, ini aku lewatin kemarin. Terus ada updatean yang paling terbaru lagi di sini, bisa kalian lihat 5184 ya, V390 5184, sedangkan yang tadi itu 5177, ini 5184. Nah, di mana 5184 ini fix the confuse apa nih, pokoknya memperbaiki kebingungan icon desktop ya, maksudnya mungkin memperbaiki yang horizontal tadi sih ya, aplikasi desktop misalnya dari horizontal ya, screen application-nya mungkin tadi itu untuk dari sebelumnya ya, ini kan ada fix horizontal split screen, terus ini tuh diperbagusin lagi ya, mungkin ada masalah kali. Nah, jadi aku bakalan update ke yang sini aja nih, ini kan yang paling terbaru ya, berarti kalau misalnya update ke sini udah pasti fitur-fitur ini kan udah dapat juga ya. Coba kita update aja, tadi tuh aku udah download. Oke, ini sudah dia V390 5184. Nah, peluncur sistem udah selesai, kita buka. Sebenarnya aku senang banget ya di MIUI Launcher terbaru ini ya, dimana dia tuh udah tulisannya bisa dihilangin ya, jadi kayak macam lebih rapi gitu ya. Nah, ini coba kita buka settingan, dan ya ini ada jangan tampilkan teks, masih ada. Terus di sini efek transisi, oh ini emang udah ada ya guys. Terus lainnya, terus kecepatannya di sini aku paling cepat. Navigasi gerakan, jangan tampilkan teks, oke. Ukuran icon bisa dibesarin, animasi global, tampilkan status memori ya. Nah, jadi ini kok lebih banyak ya? Oh, 5,2 GB lebih banyak sih untuk ruangannya. Coba aku buka ini. Oh, 4,7. Ya, benar. 4,9 ya. Jadi untuk updatean kali ini itu aja. Nah, jadi ini tuh Redmi Note 11, di mana tadi itu aku juga udah pasang di Redmi Note 11 untuk MIUI launchernya ya. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat, meluncur ya Tuhan.
peluncur sistem. Nah, bisa kalian lihat ya. Versi alpha 4.39.0.5184. Nah, jadi kalau di Redmi Note 11 ini nggak ada hapus ini ya, tulisan ya. Aneh banget, banyak kali yang dipangkas ya. Untuk kecepatannya juga nggak ada sih. Nah, jadi di sini masih ada tulisan, tapi masih lancar-lancar aja. Dan kayaknya sih semoga aja RAM-nya tuh nggak boros-boros banget, walaupun ini tuh nggak ada buka apa-apa, udah 1,9 GB ya. Mungkin karena banyak aplikasi yang berjalan di belakang layar ya guys. Oke lah guys ya, jadi cukup sampai sini dulu untuk pembahasan MIUI launcher terbaru. Nanti kalian cari, klik aja di link di deskripsi di bawah. Buat yang kalian nanyain cara downloadnya dari deskripsi gimana, di sini aku ajarin sedikit. Nah, ini misalnya ini ya guys. Nah, ini linknya, kita buka. Nah, ini kita tunggu aja. Kita tunggu sampai selesai ininya. Nah, kalau udah kita tekan ini. Ini hapus virus dulu. Nah, ini sampai ini bisa diklik. Nah, ini sepeda, nggak ada sepeda ya. Lalu lintas yang ada. Nah, ini kalau misal dia kebuka ini yang baru, apa namanya? Aplikasi yang baru, kita tutup aja atau kembaliin. Nah, tuh kembaliin. Nah. Nah, udah 2 biji. Oke, verifikasi. Nah, udah selesai. Seperti ini, kalian generate link. Nah, ini kalian tutup. Itu iklan tuh. Nah, itu tutup lagi, itu iklan. Nah, sampai kalian bisa generate link. Nah, sampai dia ada waktunya ya, guys. Jadi caranya gitu sih. Nah, get link. Nah, langsung bisa download. Nah, ini dia. Klik langsung download ya. Nah, itu izinkan dan ya ke download nih. Unduh. Nah. Jadi caranya seperti itu sih. Nah, oke lah guys ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Bye. Dadah.